Hai, Assalamualaikum. Lama Kak Ni tak bersiaran. Okey, hari ni Kak Ni nak buat resepi yang simple. Siakap ala Thai. Okey, kita ada seekor ikan siakap. Okey, ni bahan-bahan untuk sos ala Thai tadi. Sebiji limau nipis. 5 ulas bawang putih. 5 ulas bawang merah. 3 biji cili padi. Daun ketumbar. Sos Thai ni. Okey, lepas tu sos tiram. Dan juga sos ikan. Okey, ikan siakap ni kita lumurkan garam, kunyit dan juga sedikit tepung jagung lah. Okey, sebelum kita goreng ya. Okey, ikan siakap kita telah dilumur dengan garam, kunyit dan juga tepung jagung. Kita biarkan seketika, kita perapkan dulu. Okey, lepas ni kita goreng ya. Okey, sekarang ni kita nak buat sos dia. Okey, sekarang ni kita nak tumis bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Okey, sekarang ni bawang kita dah sedikit layu. Kita masukkan sos Thai yang ni ya. Lebih kurang 2 sudu. Masukkan juga sos tiram. Satu sudu. Dan juga sos ikan. Satu sudu. Masukkan satu sudu gula. Okey, kita perahkan sedikit limau. Ini resipi ni simple eh. Ada orang yang masukkan serai dan juga daun limau purut. Tapi Kak Ni tak masukkan lah hari ni. Okey, kita masukkan sedikit bancuhan tepung jagung ya. Untuk pekatkan sedikit kuah dia. Kita dah tak perlu masukkan garam ya sebab sos ikan tu dah masin. Masukkan cili yang dah ditumbuk. Okey, kita punya sos dah pekat ya. Bau dia sangat wangi. Resipi ni sangat simple. Ini sos dah masak. Okey, padamkan api. Kita masukkan daun ketumbar. Okey, sos dah masak. Sekarang kita nak goreng
ikan siakap yang kita dah perap tadi. Okey, kita punya ikan siakap dah siap digoreng. Dia sangat garing lah ya. Dia sangat crispy. Okey, dah siap dah ni. Sekarang kita boleh letakkan sos yang telah siap tadi. Sangat sedap dan sangat simple. Taburkan sedikit daun bawang ya. Okey, ikan siakap Thai kita, sos Thai. Sudah siap, ready untuk buka puasa. Jangan lupa kawan-kawan semua mencuba resepi Kak Ni yang sangat simple ni. Jangan lupa subscribe channel Kak Ni dan juga tekan loceng ya. Butang loceng. Terima kasih menonton hari ini. Nanti kita jumpa lagi untuk resepi yang akan datang. Resepi yang sangat simple dan senang. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.